siapa yang cita-citanya sudah besar mau jadi alien? Hello my friend, welcome back again to my channel ya guys ya. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency secara free ataupun gratis kepada teman-temanku sekalian ya guys ya. Dan untuk video kali ini, seperti yang udah gue infoin di komunitas channel ini, gue bakalan share script Termux lagi ya guys ya. Tapi sebelum gue review-review semuanya, seperti biasa di channel ini gue selalu ritual ya. Karena tanpa ritual serasa tidak enak guys ya. Jadi tidak santuy memang. Oke. Yang pertama gua review website-nya dulu ya guys ya. Aduh, ini Coinaster ya. Oh iya, sekalian gua mau live withdraw earn Bitmoon ya guys ya. Gua live withdraw dulu ya memang, apakah membayar ya atau tidak. Soalnya di sini saldo gua ataupun balance itu sudah mencapai minimum withdraw ya. Dan gue minta maaf ya guys ya untuk ketelatan dalam upload videonya ya teman-teman. Oke, di sini kita withdraw dulu ya. Voucher pay. Di sini seperti biasa berbagai macam ya, berbagai macam koin ya. Dari Bitcoin, Ethereum sampai Solana. Kalian bisa pause dan lihat atau bisa cek langsung ke websitenya ya. Di sini gua mau ngambil apa ya? Gua bakalan ngambil coba Bitcoin berapa? Minimum 2000 koin ya. Kalau misalnya Litecoin itu dapat berapa ya? Coba ya. Kita cek dulu 2000 koin itu. 2000 koin dia jadi 0,001 LTC ya. Kalau misalnya Bitcoin dia 454 satoshi. Tadi itu litoshi ya, maaf ya kalau misalnya gua salah ngomong ya. Kalau Solana 0,00194194 ini 159. Ya udahlah, langsung aja gua ke Bitcoin aja lah ya guys ya. Tanpa banyak bacot ya. Di sini voucher pay address ya. Mungkin email ya, gua masukin email voucher pay gue dulu ya guys ya. Aduh, ini gua ganti dulu keyboardnya guys ya. Supaya langsung auto masukin. Oke mamang, 2000 koin ya udah pas ya. Oke, langsung withdraw mamang. This address is not registered. Oh, apakah langsung alamatnya ya, tanpa kenapa jadi dana anjay. Alamatnya ya nggak bisa langsung emailnya coy. Oke, di sini perahu. Oke, cepet dong. Oke, di sini deposit. Langsung alamat Bitcoin ya. Salin. Aduh, kagak bisa email ya, coy. Langsung withdraw. Oke, 454 satoshi Bitcoin telah masuk ke voucher pay kita. Coba gue cek deh ya, overview. Cara masuk ya guys ya, berarti itu artinya earn Bitmoon sama Coinaster itu terbukti membayar ya guys ya. Dan di sini sudah masuk 454 satoshi Bitcoin. Oke, lanjut gue bakalan review website untuk script di video kali ini. Nama websitenya itu MyBTC Ads dan ini penghasil Bitcoin ya guys ya. Hari-hari penghasil Bitcoin ya, supaya voucher pay kita itu terisi Bitcoinnya ya guys ya. Nah, oke, di sini gua udah sempat jalanin scriptnya ya. Jadi yang balance gua udah terisi 81,60. Di sini gua review-review dulu. Di sini ada berbagai macam ya, surf ads, window ads, flash ads dan voucher ataupun claim vouchernya dan surf ads lagi. Ada dua coy ya, gua nggak sadar anjay.
Serve Ad Campaign. Swap my earning, ini apa ya? Swap my earning ini ya. Oh, ini convert ya, convert ke, oh ini mungkin convert menjadi, jadi ini iklan-iklan ini coy, serve ad, serve ads-nya ya. Gua kagak tahu dah. Dan diklaim vouchernya itu dia perklaimnya itu 5 menit sekali dan ini tanpa capce ya. Dan easy meezy dashboard. Dan di sini ada upgrade juga ya guys ya, upgrade. Di upgrade ini, di bagian standar ini, yaitu bagian yang akun kita sekarang free, dia masih status free ya. Dan untuk di sampingnya kalian bisa geser slide ke kiri, dia level 1 itu dia membutuhkan 25.000 token ya, kalau di sini token atau koin, oh satoshi, 25.500 satoshi biar bisa di upgrade ya. Dan untuk level 2 64.000 dan level 3 255.000. Dan di situ juga ada per klik refnya itu ada persenannya ya, persentasenya. Jadi kalian bisa cek langsung ke ke deskripsi. Langsung cek ke websitenya ya. Linknya ada di deskripsi juga, sama aja sih. Oke, lanjut. Gua bakalan review scriptnya ya. Di sini gua buat di ZR server, all script, website, bypass dan mana coy? Tartar ya, gua agak bingung ini. BTC Ads, BTC Ads. Oi coy, 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 BTC Ads. Oh, ini my BTC Ads ya. Jadi gua belum kompres ya di sini ya. Karena di gua juga di folder unduh sebenarnya. My BTC Ads ya. Buat kalian yang masih di folder unduh bisa ikuti cara ini supaya caranya memindahkan file ya. My BTC Ads ini kalian bisa potong ataupun salin. Di sini gua salin aja ya. Gua salin ke memory, all script, website, bypass dan kalian tempel di pojok bawah kanan ya. Oke, setelah itu kalian ekstrak di sini dengan cara klik sekali dan ekstrak di sini ya. Di sini gua hapus dulu yang ini yang udah kena ekstrak ya. Di sini gua hapus, kita jalanin ulang. Hapus dan ekstrak di sini. Aduh, di sini bot PHP doang ya. Berarti biar lebih cepat ya gua hapus dulu file bot PHP-nya. Jangan tekan ekstrak di sini, tetapi ekstrak ke archive name. Oke, itu doang. Ah, udah, dia langsung membentuk langsung folder ya, guys ya, tanpa capek kita membuat folder baru gitu ya. Ini tanpa spasi ya, guys ya. Kalian ubah nama dulu ya. Soalnya di Termux itu tidak terbaca apa ya, tanda baca spasi. Oke, my BTC ads. Alright. Gua refresh. Duh, ini kenapa gini? Lah, kenapa jadi cooking, Jay? Hapus dulu. Bentar ya. Gua ubah nama dulu, my BTC ads. Okay. Oke, dia udah ganti ya namanya dan dia cuman satu file doang buat PHP. Lanjut kita akan copy page-nya ya. Kalian buka MT Manager dan kalian cari alamatnya tadi di mana kalian nyimpan filenya. Oke, di sini dan kalian salin yang ini ya, yang ini. Kalian tekan lama coy ya. Tekan lama sampai muncul text has been copied to the clipboard. Gua buka Termux karena itu adalah alat tempur kita dan ini gua udah sempat jalaninnya dan ini tidak terbaca ya, balance-nya seperti ini. Mungkin itu karena cookie gua udah sekarat ya atau expired. Jadi gua jalanin ulang ya seperti tadi. Exit dulu ya. Dan di sini gua masih jalanin coin adster ya mamang. Gua buat new season. Di ini gua buat ganti nama dulu coin adster ya supaya gua kagak bingung ya. Gua kadang kelupaan, Jay. Mending langsung buat daripada tidak lupa. Ads, oke. Langsung CD spasi paste yang kalian copy tadi ya, alamat page-nya. Setelah itu PHP spasi bot.php memang. Dan kalian copy alamat ininya, URL-nya dan kalian buka ke Brave browser ya supaya easy peasy lemon squeezy. Alright,
dan kalian paste ataupun tempel, kalian bisa langsung lihat dah ini ya, supaya easy ya, biar kagak banyak nanya lagi, bang kenapa banyak iklannya, banyak iklan seks ya. Oke, di sini mobil salah anjay, mobil verifikasi, klik here to continue, tunggu sampai generate linknya muncul. Oke, get link. Oke, di sini control C ya. Oke, kalian copy paste ininya, dan ini passwordnya berganti-ganti ya guys ya, soalnya ini bukan script gua, di ini script dibuat oleh Babang Sukron ya. Terima kasih buat Bang Sukron karena udah diizinin buat konten ya. Di sini kalian masukin input email akun yang di browser tadi ya. Oke, gua masukin dulu. Oke, di sini input cookie ya. Kita pakai Kiwi browser aja supaya cepat ya. Kalian masuk dulu ke menu dashboard ya guys ya, menu dashboard. Aduh, login, memang login. Oke, kalian masuk dulu login. Oke, kalian pojok kanan atas dan developer tool. Setelah itu buka tab baru developer toolnya dan kalian pilih situs desktop. Dan kalian kembali ke webnya dan kalian refresh sekali ya guys ya. Oke, kembali lagi ke tab developer tool. Dan kalian pilih di menu dashboard. Aduh, kok hilang anjir. Oke, ulangi ya. Jadi itu sih penyakitnya Kiwi browser ini, kalau capture-nya mau hilang-hilang anjay. Oke, dan di sini cookie-nya kalian tekan lama aja, copy value dan masukin ke Termux ya guys ya. Oke. Dan di sini input password ya, gua skip dulu ya, soalnya ini privasi, oke. Oke, setelah kalian udah masukin password akun yang di website tadi, akan muncul balance dan username kalian. Di sini ada 4 ya, 4 yang diambil, auto voucher, win ads, surf ads, dan auto flash ads ya. Di sini kalian bisa tambahin menu ya. New season. Jadi 4 season tambah ya. 3 season tambah. Oke, kalian bisa buat namanya. Nomor 1 tadi auto voucher, nomor 2 auto surf ads ya. Kita buat dulu auto surf ads. Auto surf ads. Setting dan apa lagi ya tadi? Auto win ads dan flash ads. Auto win ads. Win ads aja dah. Win ads. Win ada anjay. Win ads. Flash ads ya, flash ads. Oke. Oke, di nomor 2 ini yaitu nomor 1 ya. Karena nomor 1 di sini coin adster ya, guys ya. Gua pilih nomor 1. Oke, biarin berjalan, dan nomor auto surf ads kalian tinggal PHP bot PHP aja, begitu juga nomor 4 PHP.php, begitu juga nomor 5 PHP.php. Apa nih? Attention, open link in browser, example Chrome or etc. Nah, kenapa gini guys? I don't know ya. Oh, ternyata tidak, itu cuman nge-lag sedikit ya. Ini surf ads-nya kita pilih nomor 2. Dan win ads-nya kita pilih nomor 3 karena nomor 3 itu auto win ads. Nomor 5, nomor 4 auto flash ads ya. Dan di sini guys, oke, nomor 1 udah masuk dulu ya. Oke, nomor 1 udah masuk ya, don 8460 yang awalnya 8160. Coba kita cek dulu ya ke webnya apakah masuk apa tidak, mamang. Apakah bohong apakah tidak? Oke, awalnya 8160 ya, coba gua refresh apakah jadi 84. Ush, 88 anjay, berarti udah masuk dong. Anjay, udah masuk coy. Anjay, cepat banget ya, soalnya ini kagak pakai captcha guys, cuman klik-klik doang. Oke, di sini 8 detik ya. Oh iya, tadi gua lupa mau nyampein ya. Kalau ini bisa kalian pakai lagi new season dan buat akun baru ya. Jadi di sini kayaknya multi akun ya guys ya.
Kan ini akun gue yang pertama nih, ada 4. Jadi kalian bisa tambahin lagi new season sampai mentok, sampai tahan kalian pegal, itu kalian daftar lagi akun baru ya. Tapi gue saranin pakai browser lain ya, supaya IP ataupun cookie-nya tidak kedeteksi ya guys ya. Di sini kagak usah gue praktekin dah, soalnya durasinya nanti kepanjangan anjir ya, dan HP gue ngelek-ngelek. Ini kenapa nomor 6 ya? Oh ini kepencet coy. Oke, kita review dulu ya. Nomor 1 tadi ini udah masuk dan menunggu 3 menitan ya. 3 menitan kayaknya atau 3 menit lebih, dan auto serve ads juga udah masuk anjir ya. Anjay. Cepet banget coy ya. Win ads juga masuk juga ya anjir. Flash ads anjay ya. Jadi kalian bisa download langsung scriptnya di bawah ya. Begitu juga dengan websitenya. Oke guys ya. Dan gue juga berterima kasih banyak buat Mas Sukron ya, karena udah dikasih izin buat upload ini script ya. Terima kasih banyak buat beliau dan juga teman-teman yang ada di grup ya. Karena waktu gue buat ya, gue buat script ini aneh banget coy ya. Di balance-nya itu ada error coy. Gue cuman beberapa hari doang kagak buat script ya, karena kemarin ada kendala sedikit ya guys ya, jadi error otak gue juga jadi error anjay ya. Oke, sembari kalian menunggu, kalian bisa ngopi ataupun nyusu ya. Dan untuk kalian yang uduters, kalian bisa ngudut ya. Jadi intinya semua bisa berhasil work dan jalan. Dan di sini gue nggak tahu ya apakah websitenya membayar atau tidak ya. Setidaknya kita mencoba dulu ya. Dan ini gue coba cek ya, withdraw. Minimum withdraw itu 15.000 anjir ya, 15.000 satoshi. Wah, kalau misalnya kalian jalanin terus ini coy, ini mungkin cepat ini coy ya. Soalnya tanpa capca ya guys ya. Tapi kalau soal terbukti membayar itu gua kagak tahu ya guys ya. Soalnya di sini juga gua belum mencapai minimum withdraw-nya ya guys ya. Jadi kalian bisa eksperimen sendiri dan kembangkan apa ya? Itulah. Kembangkan imajinasi sendiri, oke? Kalian bisa cek semua di deskripsi. Dan jangan lupa join ke grup Telegram ya guys ya. Mungkin sekian video yang bakalan gue berikan kepada teman-temanku sekalian. Dan akhir kata gue ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah support gue selama ini. Dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu lagi, akhir kata, jangan lupa ingat apa yang dibilang Babang Winda Basudara. Arara, gambare-gambare, hand, bye. Oke, guys, see you, bye-bye, ma, love you.